Hari ni kita nak buat sambal belacan. Ada juga yang panggil sambal tok-tok. Mula-mula kita goreng ikan bilis anggaran dalam segenggam, kurang dari segenggam lah. Ikan bilis ni kita perlu goreng hingga rangup. Sebab kalau tak rangup nanti dia macam liat-liat bila kita tumbuk. Angkat dan ketepikan. Kemudian kita masukkan belacan. Angkat dan ketepikan. Masukkan bawang merah, cili hijau, cili api, tomato. Kita goreng hingga layu. Tomato tu kita belalakkan. Kalau kita nak lagi tegas, kita lebihkan cili padi. Masukkan kesemuanya ke dalam mesum. Tumbuk sehingga hancur. Dalam ni saya masukkan juga sedikit gula merah dan sedikit garam. Sambal belacan dah siap, bolehlah dihidangkan.